Wah, ya. Tadi Ria Ricis tuh tidak meninggalkan kegokilannya. Jadi masih tetap gokil, masih tetap bercanda gitu, masih tetap ceria dan ekspresif. Ya, orangnya ekspresif. Tapi tidak mengurangi kesakralan. Saya lihat masih tetap sakral, masih tetap penuh haru, terutama ketika kemudian pas jempolnya Rian tuh ada di apa? Keningnya Ria Ricis. Wah, sumbang itu tapi melihat mereka, sosok mereka berdua tuh menurut Ustadz ini mungkin pasangan yang seperti apa nih? Pas kayak saya sama istri saya cerewet dia kagak gitu. Kalau Rian Ria, Riannya yang kayaknya kalem tuh, Rianya yang cerewet. Ya emang begitu, kalau dua-dua cerewet berantem lah. Bagus lah, saya kira kombinasi yang bagus. Rian yang ganteng juga, Ricisnya juga cakep dan kelihatannya, pokoknya kelihatan ya, mereka insya Allah sangat menjaga sebelum pernikahan, kelihatannya seperti itu. Tadi saya lihat mereka grogi kan ketika mau salam-salaman pertama tuh, agak grogi gitu. Nggak tahu kalau di kamar masih grogi gitu, ntar. Insya Allah, doa kita menyertai. Tadi gokilnya gimana sih Ustaz? Iya, bercanda-bercanda gitu kan, ekspresinya itu loh. Ekspresi pas pakai cincin, ekspresi terus nerima buku nikah, ekspresi pas kemudian apalagi. Terus tadi Ria sempat bercanda sama saya, maaf ya Tad, belum latihan. Keren. Sampai saya sama Pak Ridwan Kamil tuh, kita ketawa ngapa aja berdua tuh. Ngelihat tingkahnya Mbak Ria ya. Kesannya sendiri dari yang udah senior, pasangan baru. Ya, rumah tangga, namanya rumah tangga ya. Pasti kadang-kadang ada aja. Cuman jangan sampai kebawa emosi. Kayak kan tadi di adat yang di bawah adat Palembang kan ada suap-suapan, kemudian ada tap-tapan kan, malah itu lambang supaya tetap dingin, kalem, pikiran jangan sampai kemudian emosional meledak. Oke. Tadi menemani saksi Pak Ridwan Kamil sama doa. Ya komunikasi kami sama keluarga mereka kan memang ya hari-hari aja, maksudnya kita sama-sama di tahfiz, sama-sama di giving sedekah, dan ayahnya beliau kan juga di pesantren Darul Quran. Sebelum nikah juga Riyadis banyak berikan bingkisan tuh buat anak-anak santri putri gitu. Iya, menyampaikan pada hari ini alhamdulillah.